Anda masih di Mata Najwa, Aksi Susi. Saya bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Bu Susi, yang jelas penenggelaman kapal itu untuk menegakkan kedaulatan, tetapi tujuan utamanya adalah supaya nelayan kita lebih sejahtera. Ya. Apakah kemudian sudah bisa dilihat ada korelasi langsung? Kapal-kapal diledakkan, ditenggelamkan, nelayan kita bisa langsung memperoleh tangkapan yang lebih banyak? Jadi dengan diledakkannya kapal, ini memberikan efek jera, di mana kita bisa lihat sekarang di satelit itu titik-titik kapal itu makin berkurang, dan kalau lihat dari data satelit kira-kira sudah 90% turun yang sudah tidak 90%? Ya, jadi 4.003 sampai 4.000 kapal sudah pergi. Yang berizin saja, yang tadinya punya VMS saja, sekarang yang aktif itu menangkap sekitar 100 sampai 200 saja. 134 yang terakhir saya lihat bulan Desember akhir. Nah, kalau dilihat dari situ, apabila kita hitung satu kapal rata-rata 600 ton sampai 1000 ton pendapatannya per tahun, kurang lebih 3 juta ton sampai 5 juta ton. Taruh kita ambil yang paling rendah 3 juta ton. Kalau kita lihat itu tidak diambil selama 2 bulan saja, kan sudah per bulannya berarti 3 juta dibagi 12. Berarti 250.000-an ton kurang lebih. Ya, kalau minggir-minggir ikannya 10% dari 250.000 ton, kan itu sudah kurang lebih 25.000 ton. Ya, at least saya sudah terima banyak SMS dari Sorong, dari Morotai, dari beberapa pulau-pulau kecil itu. Terima kasih Ibu, sejak Ibu tenggelamkan kapal-kapal itu, sekarang lautnya sepi, tidak pernah lihat lagi kampung terapung-apung, kota terapung-apung di tengah laut malam hari katanya. Itu satu. Yang kedua, tangkapan kami yang biasa kita harus cari 1 minggu, sekarang kita dapat sehari. Dan kalau tidak salah BPS Badan Statistik itu ada membuat laporan bahwa harga ikan turun, ikan-ikan laut turun, dan itu menyumbangkan, karena pasokannya berlimpah. Ya, karena pasokan mulai ada. Dulunya susah sekali cari kakap merah, ikan kerapu di pasaran umum, ya harus ikan-ikan mahal kita mesti carinya di supermarket. Itu pun ukurannya hanya yang kecil-kecil saja. Nah, kata BPS itu kita menyumbangkan deflasi sudah, karena penurunan harga ikan. Okay. Mudah-mudahan makin banyak dan makin turun harganya supaya kakap merah bisa lagi terjangkau oleh masyarakat umum. Karena sekarang ini kan harga masih di 50.000, 60.000, mudah-mudahan nanti turun ke 40. Nanti kalau sudah 35. Ada yang teriak amin, itu pasti mengemar kakap, Bu. Oke. Saya mau bertanya ke Mas Riza Damanik. Mas Riza Damanik ini, pemirsa, adalah Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI. Mas Riza, tadi yang disampaikan Ibu Menteri adalah laporan-laporan sporadis masuk. Kemudian juga ada ukuran BPS begitu ya, soal harga ikan yang turun. Anda sebagai Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional, patokan apa yang seharusnya bisa jadi pegangan? Oke, kapal ditembak, ditenggelamkan, tapi kemudian nelayan-nelayan juga menjadi sejahtera. Selamat malam, Bu Menteri. Malam. Ada dua hal, Mbak Najwa. Yang pertama ada tentu efek jera, ya. Tadi yang Ibu Menteri sudah katakan, seharusnya dalam waktu yang tidak terlalu lama pencuri-pencuri ini tidak lagi datang. Karena mempertontonkan penenggelaman kapal ini kan salah satu harapan kita, menakut-nakuti orang untuk datang kembali mencuri. Itu satu indikatornya. Indikator yang kedua tentunya kesejahteraan masyarakat. Kalau kita lihat data terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik terkait dengan kesejahteraan nelayan, yang menarik adalah ternyata pada 3 bulan terakhir terjadi kemerosotan, ya. Kalau pada bulan Oktober di penghujung pemerintahan Pak SBY itu 106 angka NTN yang keluar, di sebulan setelahnya itu NTN turun, apa? Nilai tukar nelayan. Ini data biasa, BPS. Ya, ini biasa digunakan oleh pemerintah untuk melihat indikator kesejahteraan, apakah itu petani, nelayan, dan seterusnya, ya. Jadi kalau kita menggunakan indikator ini, maka bisa terlihat ada penurunan dari 106 di bulan Oktober menjadi 105 di bulan November, lalu turun lagi menjadi 102 di bulan Desember, dan membaik di bulan Januari menjadi 105 sekarang. Yang saya ingin katakan bahwa tantangan kita sesungguhnya pasca kita berhasil nantinya menghentikan praktik-praktik pencurian ikan ini, kita berharap nelayan kita betul-betul bisa menjadi tuan rumah di lautnya sendiri. Jadi ikan yang banyak itu betul-betul bisa kita manfaatkan, tidak sekedar kita tonton begitu. Harapan kita seperti itu. Oke. Kalau misalnya sekarang ilustrasinya, saya pinjam ilustrasi Mas Riza juga tadi, kalau misalnya sekarang ilustrasinya kita berada di dalam akuarium, akuariumnya penuh dengan ikan sekarang, karena sudah tidak banyak lagi yang mencuri, tapi bagaimana memastikan nelayan kita yang berada di akuarium itu bisa menangkap ikan-ikannya? Nah, kita kan program-program KKP itu ada akan ada upgrade kapal-kapal nelayan. Jadi yang sudah 5 gross ton dinaikkan menjadi 10 gross ton, yang 10 gross ton kita naikkan ke 20 gross ton. Itu program-program sudah kita set. Juga program-program untuk beberapa peraturan menteri saya keluarkan, maksudnya untuk juga menjaga jangan sampai nanti illegal fishing ini sudah cracking down, udah kita selesaikan, tapi banyak juga kapal-kapal troll yang beroperasi dan menghabiskan sumber daya ini lagi, kan sama aja bohong gitu kan. Sebetulnya yang dinamakan yang sebetulnya efek yang paling jahat daripada illegal fishing ini, kebanyakan kapal-kapal ini kapal besar dan pakai jaring-jaring trawlers. Nah, trawlers ini adalah pakai board menyikat dari bawah. Nah, ternyata beberapa wilayah perikanan Indonesia, nelayan-nelayan ini juga ada yang pakai, masih pakai jaring trawl, atau ada juga wilayah yang masih pakai cantrang. Nah, kenapa saya terbitkan permen ini adalah juga supaya dalam rangka revitalisasi dan upgrade dari skala perahu-perahu atau kapal-kapal para nelayan ini tidak menjadi sia-sia. Karena kalau ini diperbolehkan nanti tidak seimbang lagi, karena juga kita sesuai dengan pesan Pak Presiden, laut harus menjadi masa depan bangsa. Berarti pengaturannya dalam eksplorasi pun kita mesti hati-hati. Dan illegal fishing sudah kita berantas. Berarti ikan ini sudah seperti tadi yang dibilang Pak Riza di dalam akuarium banyak. Tapi kalau kita ngambilnya mau dikeruk seenaknya ya kosong nanti akuariumnya lagi. Makanya saya keluarkan permen ini dan tentu menimbulkan pro dan kontra. Nelayan kecil merasa sangat terbantu, berterima kasih bahwa ujungnya resmi. Dan sebetulnya undang-undang tahun 1980 sudah melarang jaring trawl itu sendiri. Jadi kalaupun permen ini dicabut, tidak mungkin orang pakai perahu kapal-kapal trawl juga bisa terbuka nangkap pakai jaring trawl di wilayah-wilayah tertentu. Tidak mungkin bisa, karena para nelayan setempat pun akan keberatan gitu. Walaupun kemudian ada banyak demo diarahkan ke Anda. Nanti kita jawab Ibu setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa. Aksi Susi kembali.